Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Kalian ada yang tahu ini hari apa? Jumat. Jumat. Bahasa Inggrisnya Jumat apa? Ada yang tahu? Free. Sekarang hari Jumat tahun berapa? Ada yang tahu tahun berapa? Dan Dedi Mas itu menjadi Dayu.
1. Ibunya bilang terima kasih. Berarti ketika kita meminta tolong, kita harus memberi ucapan tolong. Misalkan, Fitrianto minta tolong kepada Denny. Dan tolong ambilkan pulpen. Harus ada kata-kata tolong. Ketika sudah ditolong, kita harus mengucapkan terima kasih. Oke, dari bacaan yang tadi, kita kan sudah mempelajari tentang memasak bersama keluarga. Tadi kan ada buah wortel, maksudnya ada sayuran wortel, ada sayuran tomat. Nah, sekarang ibu punya sesuatu. Apa bu? Kalian lihat di sini ya. Ada yang tahu ini buah apa? Jeruk. Oke, sekarang kita lihat semangkanya ada berapa ya anak-anak?
dan ke 8. Nah, kalau dibuat garis bilangan, ada yang tahu garis bilangan? Garis bilangan itu memuat angka 0 dan yang sebelah kanan itu positif dan sebelah kiri negatif. Jadi, kalau dibuat di garis bilangan, ini positif atau negatif? Positif. Kalau positif itu tidak ada tandanya kayak gini. Jadi kalau ada tanda ini namanya negatif. Kalau tandanya cuma ini saja, ini namanya positif. Jadi dibaca positif 1. Kalau ini dibaca negatif 1. Berarti kalau itu 1. 6. Terus ini kalau dibuat garis bilangan seperti ini. Tapi kita tidak belajar untuk sejauh ini. Kita hanya belajar untuk membuat urutan bilangan dari terkecil saja. Jadi kalau yang terkecil itu 1, berarti letaknya di paling kiri. Jadi nanti kalau tekanan itu nanti akan lebih besar. Ada yang ditanyakan dari sini? Sudah paham? Paham? Oke, kalau sudah paham, sekarang kita akan belajar ke halaman selanjutnya, yaitu halaman Oke, yang pertama, kita ulangi yang pertama tadi. Kalau hari Minggu itu anak-anak ngapain di rumah biasanya? Bermain. Kalau bermain keluar rumah kita harus izin sama siapa? Sama bapak. Di mana izinnya biasanya? Mau pergi. Pergi kemana? Rumah teman. Jadi sebelum keluar rumah kita harus izin dulu kepada orang tua. Kenapa kita harus izin untuk orang tua? Biar apa? Biar gak dicari. Ada yang berani ke depan gak buat cerita pengalaman izin pergi ke luar rumah? Sebelum pergi ke luar rumah harus izin dulu, ada yang mau? Silahkan, ayo angkat tangannya yang berani. Ayo, nanti dapat sesuatu. Ayo, siapa yang berani? Mandi. Jadi kita itu harus bangun